Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bagaimana kami juga Andika Rahman, wartawan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Saya saat ini sedang berada di Pendopo Indramayu. Yakni sekarang ini warga kita turun ke jalan untuk mendemo Bupati Indramayu. Ada banyak yang dipersoalkan oleh masyarakat, mulai dari soal perizinan hingga minta diaktifkannya kembali Wakil Bupati Indramayu di Kabupaten Indramayu. Hal ini yang membuat masyarakat turun ke jalan hari ini dan melakukan aksi demonstrasi di Pendopo Indramayu. Bahkan tengah jalan sekalipun, Pak, tengah kota, perlu, Pak. Jadi bagaimana kehadiran pemerintah untuk masyarakat? Itu sebuah persoalan. Masyarakat untuk kepastian dari pemerintah. Sehingga masyarakat yakini bahwa di tengah masyarakat ada pemerintah yang hadir. Dan itu segera, Pak. Segera diperhatikan. Percuma dengan piagam penghargaan. Mungkin kalah sebetulnya sama masa. Dapat saya sampaikan kembali, hari ini masyarakat turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi di Pendopo Indramayu Jawa Barat, di mana ada banyak sekali tuntutan yang dipermasalahkan oleh masyarakat, mulai dari perizinan, AMDAL, lalu di kalangan pemerintahan sendiri, yakni minta dilibatkannya kembali Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, dalam pemerintahan Kabupaten Indramayu. Serta masyarakat meminta agar pemerintah kabupaten jangan sampai terlempar aliran samboisme ya. Seperti kita lihat, panduk-panduk yang dibawa oleh masyarakat. Kalau sikap itu, Pak, kalau masalah perjuangan orang mas, sampai tak? Dari perizinan itu apa, Pak? Bapak saya tulis. Saya mengalami sidang di Pertun, benar. Saya mengalami sidang di MA, benar. Tapi nyatanya sampai sekarang tetap. Tetap masih kayak gitu. Perizinan, Pak. Masalah, itu bukan rapat. Nah, untuk sekarang, saya mohon ke Bapak Teguh dan Bapak Malasuli. Tolong sikapi, Pak. Jangan jauh, urus itu tanya dulu, Pak Teguh. Ya, tolong, Pak. Di depan pasar itu sama, Pak. Saya yang di dalam pasar sudah mati suri. Jam 10, jam 9, sudah habis membeli. Itu saja. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan ke Bapak Teguh dan Pak Ahmad Dali. Tolong disikapi, Pak, ya. Ini inspirasi perwakilan dalam pasar, Pak, ya. Terima kasih, Pak, ya. Ya, terima kasih. Saya mungkin ini terkait terutama alat bukti juga pabrik rencana pabrik sepatu di Cikawo Al-Asim yang juga terutama dipermasuk belum ada AMDAL sama sekali belum ada AMDAL yang jalan tapi proyeknya jalan yang belum juga Cikawo sama kalau itu jalan AMDAL belum ada pun kemana kan makanya di Remayu. Gimana yang kemarin peledakan Pertamina di kilang yang kita mau mungkin sekian laporan langsung dari Rahman di Kabupaten Indramayu. Selamat siang, selamat datang. Ada kata dengan pendopo juga. Mohon kira